Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada semua. Okey, saya nak tanya. Saya nak tanya berkenaan dengan suara saya ni jelas ke tidak? Boleh komen sikit eh? Untuk kita pastikan kita punya next lecture, perjalanan kita punya apa kelas secara maya live ni dalam keadaan jelas. Okey, alhamdulillah. Okey, diharapkan semua kepada sidang penonton, terutamanya para pelajar daripada fakulti HM dan MC yang mengambil subjek CTU 552 falsafah dan isu semasa ataupun philosophy and current issues dalam keadaan sihat eh. Jadi ini merupakan minggu yang kedua lah untuk subjek pembelajaran ini secara mass lecture. Okay, alhamdulillah ramai jelas eh. Okay. Minggu yang pertama hari itu, minggu lepas, semua telah diberikan link eh berkenaan dengan rakaman oleh Dr. Asma sebagai resource person bagi subjek ini untuk menerangkan, yang telah menerangkan berkenaan dengan pengenalan bagi subjek CTU 552. Eh, diharapkan video tadi itu menjadi panduan dan hala tuju pembelajaran berkenaan dengan CTU 552 ini, falsafah dan isu semasa. Okay. Baik, untuk subjek ini bagi saya yang bawa mass lecture ini khususnya adalah kepada pelajar HM dan MC. Eh, jadi diharapkan semua pelajar yang ada dapat terlibat sekali lah. Nah, kalau saya tengok di sini, kalau kita tengok kat live ni, yang bahagian live mata satu tu, sudah 202 yang sedang mengikuti. Dan ada banyak emotika di situ. Tak pasti apa apa emotika yang pelbagai di situ kan. Baik. Dan untuk maklumat semua kepada pelajar yang saya bawa lecture ni daripada fakulti HM dan juga MC, jangan lupa untuk tanda kehadiran bagi satu jam yang pertama ni. Jadi sebagaimana yang telah dimaklumkan untuk semester ini, bagi subjek NPU kita menggunakan kaedah pembelajaran yang baru. Kita ada dua konsep. Satu konsep mass lecture, iaitu sejam yang pertama bersama dengan seorang pensyarah bagi semua fakulti, yang bersifat umum. Kalau kita kuliah secara bersemuka tu, seolah-olah kita macam dewan umum yang besar sekali. Kita himpun semua dalam tu. Manakala sejam yang kedua, masing-masing akan mengikut grup masing-masing. Small group untuk discussion dia bersama dengan pesyarah-pesyarah yang ramai yang telah ditentukan. Jadi untuk kehadiran tu dan juga untuk memastikan kita punya proses pembelajaran semester ini dalam keadaan lengkap dan baik, maka semua pelajar perlu mengikuti 2 jam hakikat dia. 1 jam secara mass lecture, yang ini secara umum sama dengan saya. 1 jam lagi bersama dengan pensyarah-pensyarah yang telah diberikan tugas. Baik. Kalau ada masih lagi yang tak jumpa pensyarahnya siapa, tak jumpa grup di mana, boleh satu, boleh rujuk fakulti ataupun boleh tinggalkan kat ruangan komen. Kerana ruangan komen ni juga sebagai salah satu interaksi untuk kita memastikan masalah teknikal ini dapat diselesaikan dengan segera. Kerana kita tidak mahu ada yang tertinggal. Tertinggal dari sudut konten silibus yang kita ajarkan setiap minggu. Dan kedua, kita takut tertinggal nanti dalam diskusi grup-grup yang kecil itu, dari sudut perbincangan, pengukuhan dan juga dari sudut tugasan yang akan diberikan yang akan melibatkan pemarkahan. Jadi diharapkan perkara ini dapat diselesaikan dengan baik-baik. Nah, saya tengok
sudah yang live bersama dengan kita ni 278. Tapi yang bagi emotika ni 62. Jadi saya minta semua setiap kali Mas Lecture sebagai tanda sokongan dan juga sebagai tanda support kita kepada pihak fakulti dan juga pesyarah-pesyarah ni, semua tanda tekan emotika tu. Sama ada nak like boleh, nak bagi love pun boleh, ataupun nak bagi caring, sharing pun boleh. Tak ada masalah. Barulah kita semangat sikit, kan? Ha, sebab hakikatnya, bila kita buat secara online ni, kita cakap berdua. Betul tak? Kita hanya cakap berdua, walaupun yang tengok ni ratusan ataupun ribu. Tak percaya, cuba kamu tengok sebelah kanan dan kiri kamu. Ada kawan-kawan lain tak? Tak ada. Hanya kamu dan saya melihat. Ha, begitu juga dengan yang lain. Ha, jadi ini sebagai tanda support kita, dari sudut kita nak menghidupkan suasana mass lecture kita dalam online, insyaAllah. Eh? Baik. Okey, untuk minggu yang kedua ni, dia punya syllabus adalah berkenaan dengan falsafah dan dikaitkan dengan falsafah rukun negara, kemudian falsafah pendidikan dan dirilitkan ke persamaan dengan falsafah pendidikan Islam, serta nanti di hujungnya adalah falsafah sejahtera. Bila kita sebut pasal falsafah ni, bila kita sebut pasal falsafah ni, sebenarnya perkara ni bukanlah perkara yang asing. Walaupun secara perbincangan disiplin ilmunya, perbincangan ilmunya itu adalah satu perkara yang khusus. Maksud kata apa? Falsafah ni bukan benda yang kita tidak pernah kita lakukan. Bahkan setiap hari kita hakikatnya berfalsafah. Dan dalam Islam sendiri suruh kita untuk berfalsafah secara kita panggil meaning of falsafah tersebut. Maksud bagi falsafah. Kerana hakikat bila kita sebut falsafah ni secara kita panggil on the spot. Dalam mindsetting kita adalah orang yang berfikir banyak. Orang yang berfikir beyond of the kita panggil sesuatu yang biasa. Orang yang berfikir, sebab itu kadang-kadang terfikir pada orang falsafah ni, rambut dia macam itu, macam ini. Itu adalah gambaran dari sudut. Dari sudut, gambaran fizikal. Tapi hakikat dia adalah bermaksud orang yang berfikir. Berfikir kenapa? Berfikir mencari sesuatu kebenaran. Berfikir kerana cintakan kebijaksanaan. Sebab itu falsafah dari sudut asasnya adalah love of wisdom. Orang yang cintakan kebijaksanaan. Dia tidak terhenti dengan tahu, tapi dia mencari rahsia di sebalik perkara tersebut. Kalau kita belajar, contohnya kita nak ambil maksud daripada tahu dan bijaksana. Di sana ada beza, tahu dan bijaksana. Tahu ni mungkin surface, kita lihat secara asas dia, secara macam kita kalau lihat laut tu, kita nampak atas dia. Tapi orang bijaksana, dia tidak hanya nampak di atas laut, dia tahu bawah ni apa. Dia nampak lebih daripada lapisan-lapisan yang selain daripada nampak. Kerana dia berfikir lebih daripada itu. Maka falsafah ni adalah bagaimana pentingnya falsafah ni kepada kita semua adalah mengajak untuk kita berfikir, mencari kebenaran dan sentiasa memikirkan sesuatu dengan sudut bijaksana. Sebab hidup kita ini adalah berdasarkan apa yang kita fikir. Betul tak? Kalau kita fikir hidup ini hanya untuk sekali sahaja, untuk kita enjoy, untuk kita berhibur, maka kehidupan kita ini hanya untuk berhibur saja. Kan? Untuk kita mencari keseronokan hawa nafsu saja. Tapi kalau kita berfikir, dan fikiran kita, kehidupan ini di dunia adalah sebagai jambatan untuk kehidupan kita di akhirat. Ataupun hidup di dunia ini sebagai ladang. Mazra'atun lil akhirah. Ada tempat ladang untuk nak kita menuai hasilnya di akhirat. Maka kehidupan kita ini kita akan buat sesuatu bersungguh-sungguh untuk kita mencapai kejadian akhirat. Kita akan jadi orang baik, kita akan buat amal ma'ruf nahi mungkar, kita akan patuh pada perintah agama. Begitu juga kamu semua. Apa yang kamu fikir sebagai kamu ni seorang student, seorang pelajar di universiti. Kalau kamu hanya fikir sebagai seorang pelajar itu hanya sekadar untuk nak main-main, maka kamu akan main-main dalam kelas. Kamu akan assignment copy and paste sahaja. Tapi kalau kamu fikir, kamu ini adalah sebagai seorang pelajar
satu alam untuk kita menambah ilmu, dan kemudian kita nak masuk kepada alam kerjaya, maka sudah pasti kamu akan belajar dengan bersungguh-sungguh. Kamu akan menuntut ilmu dengan tekun. Kamu akan buat assignment itu dengan cara bersungguh, kerana itu adalah proses untuk mematangkan diri. Ne? Jadi sudut pandang kita ni kena betul mengikut justifikasi yang betul. Di sana lah pentingnya knowledge tadi, pembentukan minda. Kan? Kita melihat dengan justifikasi yang betul. Adakala kita melihat tapi justifikasi itu salah. Sebagai contoh yang mudah. Nanti saya akan pasangkan berkenaan dengan video oleh pensyarah kita yang ditugaskan untuk mengajar kuliah ni pada subjek kedua, secara kita buat secara standard untuk kita selaraskan dari sudut konten dia. Tapi ini sebagai introduction, pengenalan untuk live. Dan juga kalau ada sebarang soalan dalam tempoh sejam ni, boleh tinggalkan soalan. Kalau soalan, kita akan sentuh jawab. Kalau tidak, benda tu boleh diajukan di dalam perbincangan grup. Perbincangan grup di bersama dengan pensyarah masing-masing. Jadi, kita melihat falsafah ni mengajar kita melihat sesuatu dengan cara yang betul berdasarkan justifikasi yang tepat. Contoh, analogi mudah. Kita melihat rumput itu apa? Kita melihat rumput tu apa? Okey. Apa nama, apa yang kita lihat rumput? Kita lihat rumput ni adalah benda hijau yang melata di atas tanah, di atas darat, kan? Benda yang menghijau. Maksud kata, rumput, kita melihat rumput itu adalah benda hijau yang melata di atas darat. Tempat untuk kita berpijak, kan? Itu rumput pada pandangan kita. Tapi apa pandangan seekor lembu terhadap rumput? Apa pandangan seekor lembu terhadap rumput? Pandangan seekor lembu terhadap rumput, ia adalah makanan yang melimpah. Kita melihat rumput dengan justifikasi ia adalah hijau, benda hidup, tumbuhan. Maka kita akan tidak makan dia sebab kita tidak melihat dia makanan. Tapi lembu melihat rumput adalah sebagai makanan, justifikasi adalah sumber makanan dia, maka dia pergi ke rumput untuk makan. Maka begitulah kita. Apa kita melihat dunia ni? Kalau kita melihat dengan kacamata iman, kalau kita melihat dengan pertimbangan akal yang waras, maka kita akan menjadikan dunia ni adalah tempat kita berusaha mendapatkan kebaikan di akhirat. Faham ya? Tidak? Tapi kalau orang tu tengok dunia ni sebagai tempat nak berhibur, nak bermain, maka dia akan main sepuas-puasnya. Maka yang perlu dibetulkan adalah di sini. Minda kita dalam berfikir. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat Al-Quran Al-Karim beberapa tempat berfirman menggesa, bahkan kita panggil menemplak, kan? Afala ta'qilu, adakah kamu ni tak fikir ke? Tak gunakan akal ke? Afala yatadabbarun, adakah mereka tidak mentadabbur, mengambil peringatan ke? Kan? Okey, itu. Jadi itulah pentingnya falsafah. Supaya kita membetulkan kita punya pemikiran dan minda kita itu mengikut justifikasi yang tepat. Semua orang ada minda, semua orang ada akal pemikiran, semua orang ada cara berfikir, tapi kita mahu cara berfikir yang betul dengan justifikasi yang betul tadi itu. InsyaAllah. Maka di situlah nilai sebagai manusia yang diberikan akal oleh Allah yang membezakan dengan makhluk-makhluk yang lain. Okey, baik. Saya nak kongsikan di sini berkenaan dengan konten silibus kita. Konten silibus kita yang akan disampaikan oleh pensyarah yang diwakilkan. Nak share kejap. Jangan ke mana-mana. Di samping tengok, saya masih tengok lagi yang live bersama kita 363. Tapi yang baru tekan emotikon ni baru 233. Siapa yang tak tekan lagi, tekan. Nah, selain daripada tu, yang untuk pelajar fakulti HM dengan MC ni, jangan lupa tanda kehadiran di YouFuture. Saya dah buat dia punya jadual untuk sejam yang pertama ni, bagi 8 dan 9, bagi 9-10 dengan pensyarah masing-masing. Okay, baik. Share screen. Sekejap.
Okey. Saya nak ni sekejap eh. Okey. Boleh dengarkan eh, insyaAllah. This is Sasha. This is Sam. When they first met, it was just small talk about where to find the best coffee, the new high top she just bought, a book of poetry he found at a used bookstore, a new local band she discovered just last weekend, a zombie apocalypse movie he saw last night with some friends in his martial arts class, her homemade screen print t-shirt, and his favorite Chinese restaurant, which made them both hungry. So they got two orders of Mandarin chicken with brown rice. And then Sam opened his fortune cookie. Life's journey ends with a new beginning. Whoa, that's deep. But in the real world, life's journey ends with an ending. When you die, you're done. Well, yes, your body no longer works. But your soul continues to exist, don't you think? Your soul? No, I don't believe in ghosts. We're physical creatures, material objects, just a collection of highly organized atoms. When your brain flatlines, that's it. Game over. So you don't believe in life after death? No. I mean, it's a comforting thought, but there's just no scientific evidence for it. I'd rather face the real world than believe in a fairy tale. Yeah, I agree with you, Sam. It's best to face reality. But it may be that life after death is reality. I mean, think about it. If life just ends at death, then everything we do or say comes to nothing. What meaning or purpose can our lives possibly have? Well, I guess my life has whatever meaning I choose to give it. I personally believe in truth, beauty, science, making the world a better place, saving the environment, freedom of speech, and, you know, tolerance. Yes, that's all well and good. But what does all that matter if it ends in nothingness? What are your thoughts about God? Which God? There are millions of gods. The God that's in the Bible. It's been proven that the Bible is just a bunch of mythology written by ancient desert nomads. But, you know, if faith in God makes you feel good, I won't argue with that. But I personally prefer more of a rational, open-minded approach to life. Here's what I believe, Sasha. You shouldn't think anything is true unless it's been scientifically proven. But has that belief itself been scientifically proven? Sam, you and I look at life very differently. Yeah, it's crazy. It's like we're from different worlds. Not different worlds. Different worldviews. A worldview is the set of lenses through which you see the world around you. It's a web of habit-forming beliefs that helps you make sense of all your experiences. Through your worldview, you interpret life in a particular way. It affects how you think, how you feel, and how you live from day to day. To understand what your worldview is, think carefully about the big questions of life. Does God exist? How did everything begin? Who am I? Why am I here? Am I living a good life? What happens after I die? Cabbages and puppies don't think about this stuff, but people do. Reflecting on these questions is part of what makes us human. In fact, every one of us has a worldview. What's yours? Okay. Okay, kita kembali ke pentas semula bersama dengan saya. Okay, tadi dah nampak video kan berkenaan dengan kita berada pada dunia yang sama tapi sudut dunia yang berbeza. Kita in the same world but we are different worldwide. Worldview kita kita in the same world but we are different world view. Kita berada dunia yang sama tapi sudut pandang yang berbeza. Itulah falsafah. Jadi kita kena pastikan berkenaan dengan Let me tell you a story to explain why. In the summer of 2010. Jadi kita kena pastikan apa yang kita pandang tadi tepat berdasarkan justifikasi.
sebenarnya persoalan yang ada dalam video tadi, contoh daripada mana kita datang, kan, kenapa kita dilahirkan di dunia. Ataupun kita saling kenal mengenal. Tapi kalau berbeza pandangan, yang mana dari sudut justifikasi yang berbeza, maka di situ akan merugikan, maka itu adalah satu perkara yang mesti dielakkan. Okay.
Okay, saya ada soalan, macam mana kalau orang yang sering cakap saya tak ada tujuan hidup, adakah mereka block their mind to see their own world view ataupun macam mana berkata saya tidak ada tujuan hidup adalah dia block minda dia. Maka apa perlu yang dibuat? Perkara pertama adalah kita membentuk minda. Sebab itu, penyakit utama bagi manusia adalah jahil. Sebab itu, kedatangan Nabi SAW, wahyu yang pertama diturunkan adalah ikhra. Dengan daripada apa, puasa luar datang, mereka menguruskan. Walaupun mereka sering bergaduh, tapi mereka bukan jahiliah kerana mereka blok minda mereka yang sebenar. Ada soalan macam seseorang punya view itu adalah satu perkara disebut dalam Islam al-ghulu. Kalau kita berada di atas jalan raya, kita boleh ekstremis sama ada dia masuk lane orang ataupun dia jalan melalui arah yang berlawanan arah. Maka itu ekstremis. Maka dalam Islam pun orang pelbagai. Tapi kita pastikan kita kena pada tempat dia. Yang bawa slow 60 km per jam bawa ke lorong kiri. Yang bawa sederhana sikit 80, 100 bawa lorong tengah. Yang bila nak potong bawa lorong kanan. Ada had yang dibenarkan. Tapi orang yang ekstremis ni dia masuk lorong orang ataupun dia lalu pada arah yang bertentangan. Sebab itu antara bentuk ekstremis adalah fanatik. Fanatik itu adalah salah satu ekstremis. Yang keduanya antara salah satu ekstremis adalah kerana sifat dendam. Sifat kita macam kita sebut wujudnya bibit pertama Syiah itu daripada Abdullah bin Sabah, yang kerana dia masuk Islam tak dilayat oleh Syed Osman bin Affan sebagai tetamu yang kehormat, maka dia dendam dan akhir sekali dia melancarkan demonstrasi memberontak kepada Sayyidina Osman. Itu cerita panjang. Baik, saya tak nak cerita panjang tu secara detail, itu boleh lagi ikuti kuliah yang lain. Tapi itulah salah satu contohnya. Baik, saya sekarang nak kongsikan berkenaan dengan video. Video. Video tentang konten kita sendiri, bos. Kalau nak borak tak dengan saya ni aku tak habis, tapi kita mengikut konten silibus yang
video. Jika ada tersangkut juga,
Okey, baik. Okay. Tanpa saya harap saya dapat backup lah daripada video yang asalnya. Jadi berkenaan dengan falsafah yang lambat kedua ni, saya harap semua nampak eh. Okey, daripada falsafah ni kita mahukan adalah berkenaan dengan output dia,
perkembangan SPM falsafah membolehkan cabar-cabar utama falsafah, teoretikal dan praktikal, dan juga analisis perkembangan dan kemunculan falsafah baru. Okey. Ini sebagai punya konten yang kita akan lihat secara sebagai surface ataupun secara ringkas. Baik. Apakah yang dimaksudkan dengan falsafah? Tadi kita dah bincang dan kita dah ada diskusi secara ringkas. Jadi falsafah ni kalau tengok kepada etimologi dan terminologi, maksud bahasa dan juga dari sudut istilah dia, falsafah ni dia adalah kata Yunani yang berasal daripada philia dan sophia. Philia cinta, sophia hikmah, kearifan, bijaksana atau kebenaran. Makna kata filosofi bermaksud kita cintakan kepada pengetahuan. Kita cintakan kepada sesuatu kebenaran. Kita mengkaji, kita tidak mengikut membutuh tuli, kita tidak berada dalam terus kejayaan, tapi kita senantiasa berfikir mencari sesuatu hikmah dan juga nak mencapai kebenaran tersebut tadi. Ya, contohnya kita berfikir, kenapa aku diciptakan di dunia ini? Mesti ada meaning of life. Mesti ada sesuatu makna dalam kehidupan ini. Nah, jadi kita kaji dari sudut Islam, maka telah diterangkan kita dijadikan sebagai hamba. Dalam Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk memperhambakan diri. Dan juga dalam masa yang sama, kita juga sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ciptakan di atas muka bumi ini khalifah, iaitulah manusia. Ya. Jadi kalau dari sudut kamus Dewan Bahasa, falsafah merupakan ilmu tertinggi yang menjadi dasar bagi ilmu-ilmu yang lain. Kerana dia mengkaji, kerana dia mencari sesuatu apa perkara di sebaliknya, kebenaran, kan? Nah, kalau tengok daripada menurut ahli falsafah, kita ada juga ahli falsafah daripada Yunan, Plato, katanya falsafah ialah pengetahuan tentang segala yang ada. Kita mencari kebenaran, mencari jawapan, mencari dia punya solusi, kan? Adakala dari sudut falsafah, tokoh daripada falsafah Islam Al-Farabi mengatakan falsafah ialah ilmu pengetahuan tentang alam maujud, tentang kita punya kejadian alam ni, hakikat kita, dan bertujuan menyelidiki hakikatnya yang sebenar. Apa tujuan tadi? Supaya apa? Kita mendapat jawapan dengan justifikasi yang tepat dan untuk kita nak bertindak berdasarkan apa yang kita fikirkan tadi tu. Kerana kita bertindak, kita adalah apa yang kita fikirkan. Kalau kita fikirkan kita hamba Allah, kita akan bertindak menjadi hamba kepada Allah. Kalau kita berfikir kita adalah sebagai segala-galanya kita, macam Fir'aun fikir, dia fikir dia Tuhan, dia akan buat apa sahaja yang dia nak buat. Maka akan salahlah dari sudut justifikasi dia tadi itu yang tidak tepat. Baik. Seterusnya, menurut ahli falsafah, kan, kita boleh tengok dengan penggunaan akal. Kerana itu yang membezakan agama atau yang disebut sebagai mukallaf, orang yang sembahyang, orang yang ada akal, orang yang balik, orang yang sempurna akal, orang yang kita diwajibkan sembahyang, orang yang disuruh menutupi aurat adalah orang yang berakal, kan? Haiwan-haiwan tidak menutupi aurat. Kerana dekat akal kurnia Allah Ta'ala tadi itu, kita akan kenal Tuhan dan kita akan mentaati Allah dan kita akan melaksanakan tugas kita dengan baik. Maka falsafah perlu berlandaskan Islam. Kerana apa? Mengukuhkan agama. Falsafah Islam tadi itu, kalau falsafah barat, meruntuhkan agama. Dan kita boleh tahu Renaissance adalah pertemuan di antara pihak pemikir dan pihak cendekiawan dengan pihak agama mereka. Kerana mereka sendiri adalah menolak agama. Ini salah satu yang berlaku. Tapi dalam Islam, bagaimana kita meletakkan agama tadi itu memimpin dalam kehidupan. Kan? Supaya apa? Mana yang halal kita boleh buat, mana yang haram kita tak boleh buat. Macam kita lah hidup ni mesti ada disiplin, hidup ni mesti ada kita panggil undang-undang. Tidak ada negara yang tidak ada undang-undang. Maka begitulah dalam kehidupan kita. Kadang-kadang ada yang tanya, ustaz, kenapa kami nak kena contoh kalau perempuan muslimah, kan? Dia kata, ustaz, kenapa kami kena tutup aurat, kan? Kita pun tanya balik. Kalau awak bekerja di sebuah syarikat atau awak bekerja di mana-mana tempat, kita ada protokol pemakaian. Contoh, hari Rabu kita pakai baju korporat. Hari Khamis kita pakai baju kemeja. Hari Jumaat kita pakai baju kurung, baju Melayu, kan? Jadi, kalaulah perkara itu protokol syarikat, tempat kerja kita boleh turut. Kenapa kita tak boleh turut protokol kehidupan kita? Yang mana kita diciptakan oleh Allah.
kan, kita diciptakan oleh Allah. Maka begitulah protokol dia. Kalau mudah nak faham. Okay? Baik. Okay, kerangka akal fikiran manusia dari perspektif Islam. Ni, Al-Quran dan Sunnah. Ilmu falsafah. Akal manusia mesti bersumberkan Al-Quran dan Sunnah. Akal perlu digunakan secara maksimum. Islam tidak melarang untuk kita berfikir. Bahkan Islam menegur kita kalau kita tidak mau berfikir. Tetapi mesti tidak melanggar Al-Quran dan Sunnah. Nanti ada satu topik, dia punya chapter bahagian berkenaan dengan logik. Nanti saya akan bincangkan juga di mana bezanya logik akal dan juga logik fikir. Dia ada beza logik akal dan logik fikir. Kan? Logik fikir adalah mengatasi logik akal. Tetapi akal tadi itu mesti berfikir. Seru bagaimana? Tunggu dalam siri-siri kuliah kita yang akan datang. Kena ikut secara satu persatu barulah kita dapat maklumat yang lengkap. Jadi ini border dia. Border dia dalam kita fikir selagi mana tak bertembung dengan Al-Quran dan Sunnah, bercanggah, maka awak fikirlah. Dalam urusan dunia, Allah Ta'ala bagi awak fikir seluas-luasnya. Selagi mana kita jaga halal dan haram. Yang mana manusia dikehendaki untuk patuh atas keimanan pada perkara-perkara gaib. Syurga neraka, kita tak nampak, kita beriman, tahu dan kita turut. Kita kajilah dengan teknologi, canggih setara mana pun, kita tak capai. Jadi ini adalah perkara-perkara yang disebutkan. Okay, setakat ni saya nak tanya, yang slide saya kongsi ni nampak tak? Saya takut dia tak keluar dekat screen Facebook tu. Mungkin boleh komen kalau tak nampak, mungkin boleh maklumkan . Jadi sebagaimana kita tahulah pengertian umum bagi falsafah. Okey, baik . Jadi sebagaimana yang sama saja, cuma disusun ayatnya, iaitulah mengkaji, mencari, menanggapi satu perkara dengan menggunakan akal fikiran dan kebijaksanaan untuk mendapat kebenaran dan keyakinan yang hakiki tadi. Okey, nampak dah? Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan akan terus dalam keadaan yang baik. Baik. Nah, ini ada aliran-aliran falsafah yang asas lah. Ada falsafah etika dan kehidupan. Ada falsafah alam tabi'i. Bagaimana kita melihat alam ini? Kan? Bagaimana kalau kita panggil berbakti pada tanah, kita akan mendapat hasil dia. Falsafah lah tu. Kita tanam kita tanam ubi ke tanam buah ke kan, berbudi pada tanah, maka kita akan dapat hasil dia. Falsafah intelektual. Ini dalam pemikiran, dalam pengetahuan kita akan bincang. Falsafah yang dikongsikan bersama yang mana ada gabungan jalil lah. Okay, baik. Nah, jadi falsafah etika dan kehidupan adalah aktiviti berfikir memberi penekanan pada untuk melahirkan kehidupan yang baik. Kan? Kita berfikir berkenaan dengan apa tujuan hidup. Hidup ni nak ke mana? Kan? Falsafah alam tabi'i pula kita fokus pada alam tabi'i. Wujud teori-teori tentang sifat alam atau metafizik. Benda yang gaib, benda yang tak gaib. Kan? Jadi alam ni ada alam maujud. Alam yang diciptakan, yang kita lihat. Alam kejadian alam. Ada yang bersifat perkara-perkara gaib yang kita tak nampak dengan panca indera, tapi kita ada nilai hati kita yang mana datang dalil yang tak dapat nak dinafikan. Kan? Contoh kita panggil. Kita keluar rumah, tiba-tiba kita nampak ada barang diletakkan di depan pintu rumah kita. Logiknya, logik fikirnya, kan, barang itu takkan datang sendiri. Tak ada barang tu datang sendiri, dia gerak sini. Naik daripada kedai, dia gerak sini. Logik fikir, bila kita tengok ada barang depan pintu kita, mesti ada yang hantar. Maka begitulah kita tengok alam ni. Alam ni ada. Logik fikirnya, tak mungkin alam ni ada dengan sendirinya. Kan? Ataupun kita tengok ada budak kat tepi jalan kan? Kita jalan, ada budak kat tepi jalan. Kita tengok budak ni, jalan, bahayanya budak ni. Nanti kan kereta lalu, laju kan? Macam mana kan? Siapa yang mak ayah budak ni? Padahal kita tak nampak pun mak ayah budak tu. Kan? Kita tak nampak pun mak ayah. Tapi kita dah tahu budak ni mesti ada mak ayah. Kita pun tanya, siapa yang mak ayah budak ni dalam hati kita? Kenapa? Kerana logiknya, budak ni takkan lahir dengan sendiri. Melainkan dia lahir, dilahirkan oleh mak ayah dia. Kan? Jadi bolehkah kita terima budak tu lahir dengan sendirinya? Alam ni boleh? Tak boleh. Melainkan pada perkara-perkara yang ada bukti dalil. Contoh macam Nabi Adam, tak ada mak ayah. Dan juga Nabi Isa, tak ada ayah. Kan? Ada bukti. Selagi mana tak ada bukti, kita akan kembali kepada hukum asal kita. Normal yang biasa. Kan, eh? Baik. Falsafah intelektual adalah aktiviti intelektual untuk penyelesaian masalah bersifat akademik.
kita mencari solusi terhadap suatu masalah berkenaan dengan ekonomi ke, berkenaan dengan politik ke, berkenaan dengan apa sahaja, kan? Jadi dia mengkaji, maka lahirlah aktiviti falsafah intelektual. Eh? Ciri falsafah yang dikongsikan bersama dalam aliran yang berbeza adalah penekanan terhadap penyelesaian masalah, problem solving, menggunakan hujah rasional dan logik akal. Falsafah adalah suatu mengenai justifikasi rasional dan konseptual. Kan? Kita juga adalah bersifat rasional, tapi kita tidak menghadkan kepada sesuatu yang logik pada tempat kita sahaja. Contoh, kadang-kadang orang kata Islam ni menolak logik. Tidak, Islam tidak menolak logik, tapi Islam mengajar logik fikir. Kenapa? Benda yang logik zaman sekarang ini pun belum tentu logik sepanjang zaman. Sebagai contoh dan sebagai bukti, kapal terbang hari ini logik. Kapal terbang ni apa? Benda besi, benda yang mesyuarat boleh terbang di atas udara untuk mengangkat orang, mengangkat barang. Tapi kalau kita bawa gambaran kapal terbang itu kepada 3,000 tahun yang dulu atau 1,000 tahun yang dulu sebelum Masihi, agak-agak kapal terbang logik tak? Dia kata pergi 1,000 tahun, kita pergi zaman Hang Tuah atau zaman kita panggil Melaka, 1511. Kita pun cerita pada orang zaman dulu akan datang satu zaman ada alat besi yang boleh mengangkat 100 orang terbang di atas langit dari satu tempat. Agak-agak orang dulu tu kata kita ni tidak. Dia akan kata kita tak logik. Walhal kapal terbang tu logik di dunia. Islam membawa logik akhirat. Dalam surah Yasin, pada hari kiamat kita akan ditutup mulut, tangan akan bercakap, kaki akan bersaksi. Kita yang hidup ni nampak macam tak logik. Nanti bila kita akan nampak? Bila kita dah mati. Kerana kita bincang benda yang future akan datang. Justifikasi kita hidup ni jabatan ke akhirat, kita bincang supaya nak memperbetulkan keadaan kita waktu di dunia ni. Nah, itu nak kata logik tidak dalam-dalamnya. Smartphone yang kita yang boleh bercakap secara online ni, zaman atau kita tak logik. Jadi nak kata logik dunia ni adalah terhad suatu ia logik pada waktu dia. Pada waktu dia tak logik, dia tetap tak logik. Maka Islam membawa lebih daripada beyond of logik duniawi. Lebih daripada logik duniawi kerana kita ada logik yang future. Kan? Maka di situlah pentingnya kepada pengetahuan, kita belajar. Sebab saya sebut tadi itu, apa namanya, kita bawa itu, penyakit utama bagi manusia adalah jahil. Jadi nak katanya, benda-benda yang Islam cerita tentang akhirat bukan tak logik. Logik fikirnya ada, kan? Tapi belum sampai zaman dia, kita akan lihat. Tapi kita kena beriman. Kan, eh? Okay. Falsafah artikel bertujuan mencari kehidupan. Jadi benda-benda ni boleh lihatlah. Secara ringkas saja. Sebab nanti memandangkan kita punya video kita tadi sekat-sekat ada masalah, saya akan kongsikan jugalah kepada HM dan juga apa namanya MC untuk lihat tadi itu supaya dapat. Tapi saya nak buat kepada banyak perbincangan tadi itu. Jadi ini antara perkara teoretikal, praktikal, dan juga kita dipanggil bila perkembangan sesuatu disiplin ilmu tadi itu, kita ada perkembangan dalam janganlah teknologi. Apa teknologi sekarang? Kita punya teknologi adalah untuk mendekatkan yang jauh. Tapi amat malang kalau salah guna menjauhkan yang dekat, kan? Kita berada di Johor, patut kita boleh dekatkan kerana dengan teknologi. Tapi malang kalau benda ni pakai yang dekat, kita duduk satu rumah tapi masing-masing tak berborak, masing-masing terinset. Maka itu adalah penyalahgunaan. Falsafah ada tadi tu tak tepat. Kita kembali kepada falsafah tadi, teknologi untuk memudahkan. Falsafah teknologi, alat sebagai membantu kita, bukan tadi menguasai kita. Itu falsafahnya. Falsafah alam sekitar. Alam sekitar ini mesti diuruskan dengan baik. Kerana Allah Ta'ala jadikan alam ini, وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاءِ. Allah Ta'ala tundukkan alam ini untuk kamu semua. Untuk kemanfaat. Tapi kalau kita tak uruskan alam ini dengan baik, maka akan berlaku lah. Sebagainya. Jadi falsafah itu dan lain-lain lagi itulah. Ini saja yang saya kongsikan tip dia bagi menggantikan video yang sepatutnya saya kongsikan. Kita di atas apa namanya lain yang berat. Jadi nanti perbincangan seterusnya kamu boleh bincangkan pengukuhan dan juga apa
diskusi dan juga dibagi tugasan di dalam kelas masing-masing, dalam grup masing-masing bersama pesyarah yang lain, insyaAllah. Nanti bukan dengan video yang konten syllabus untuk tajuk yang pertama ni saya akan kongsikan, kerana dia akan melibatkan juga falsafah rukun negara, bagaimana kita menjadi rakyat yang baik, falsafah pendidikan, bagaimana kita nak melahirkan manusia yang berjaya seiringan kejayaan akademik dan juga falsafah insan sejahtera, iaitu pembina syaksiah jati diri. Pembina syaksiah jati diri tadi itu, kerana bermula dengan diri kita, maka kita akan memberikan kebaikan kepada semua. We start with ourselves. Kita bermula dengan diri kita. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Taala tak akan mengubah diri seorang, mereka akan mengubah diri. Maka kita bermula dengan diri kita terlebih dahulu, insyaallah. Jadi saya minta maaf atas kekurangan live technical ni. Jadi insyaAllah tentang video tadi saya akan masukkan dalam grup untuk dilihat. Dan itu sajalah untuk tunjukkan. Jadi selamat berbincang dengan pesyarah masing-masing dalam grup masing-masing. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati perbincangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Cantik. Oh, jangan lupa ya, tanda kehadiran di YouTube chat untuk Mass Lecture ni bersama dengan saya. Okey. Lain berat ni lah. Tutup pun tak boleh.